Seorang wanita berkongsikan sebuah rakaman video yang memaparkan gelagat Oyin yang sedang menunggu suaminya pulang dari kerja telah meraih perhatian. Wanita ini meluahkan rasa perit bila ada madu berbulu ni, kasih sayangnya dirampas. Menurut captionnya, biasanya suaminya balik kerja akan peluk cium dia dulu, tetapi sekarang sudah beralih arah gara-gara si Oyin. Nasib baik si Oyin, kalau yang tu lagi tersiksa. Meninjau di ruangan komen, rata-rata netizen meninggalkan pelbagai komen lucu mengenainya. Tak perlu kau siksa aku. Aku berhenti sayang, ku tak bisa lanjutkan kisah ini bersamamu. Aku takkan mampu menghadapi semua kebohongan yang biasa.